Yo, what's up, man? Sekarang masih di base camp menuju pendakian puncak puncak naon mang itu Agunomilah Agung Dalem pos pendakian pos 5 puncak mana we lah. Nanti kita mau pendakian mulai jam 9. Hai. Ini teman gue dari Kuningan, teman dari zaman-zaman. Nah, jadi lagi headbang-headbangan. Lehonya. Pemandangan keren banget, cuy. Ya. Udah masih pagi, yang lain masih persiapan packing. Oke, bye. Tunggu perjalanan kita di Gunung Lau. Oke, bye. Selamat pagi, menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita melanjutkan pendakian Gunung Lau, sebelum kita berdoa, kita harus kerja sama tim. Tidak boleh ada yang meninggalkan ya. Tidak boleh ada yang egois. Gitu. Sampah-sampahnya juga tolong dijaga. Untung rokok kalau bisa dikantongin yang berbusa ya. Gitu. Segitu aja. Selanjutnya mari kita berdoa. 1, 2, 3. Lau. Kita baru berjalan mulai pendakian dari pendakian Gunung Lau. Ini pos pendaftaran gerbangnya. Ini masih banyak lagi pos-posnya selanjutnya. Tunggu perjalanan kami. Oke. The shadow to my light, did you feel us? Another star, you fade away, afraid I... Trek masih berbatuan. Lumayan. Ripuh, eh. We only imaginary. Where are you now? Sampai pos 1. Pos 1. Baru nyampe pos 1. Yang lain mesti bawah, ini baru bertiga. Guys. Baru pos 1. Treknya. Kenyai. Base camp pos 1, 1 jam. Nah, gimana? Mantap, menantang. Capek enggak? Lumayan lah. Oke. Jangan lupa. Wah, pokoknya Ceto Lau ya. Dari pos Maxi ke pos 1 itu bikin bool keringatan, coy. Basah. Mantap. Air sumber air yang jernih. Wah, mantap banget. Nikmat apa lagi coba, coy? Minum tinggal ciduk juga. Iya. Di ibu kota mana ada, coy, kayak gini.
Mantap. Wah, sumber air sudah dekat, coy. Pos 2, men. Tapi sayangnya plang pos 2 banyak tulisan yang enggak jelas. Tapi jangan lupa bawa turun sampahmu. Oke. Di pos 2 kita mau makan dulu, makan. Makanan. Makan. Ini pada lagi nyaga pada makan. Makan. Wah, yang cai, Pak. Sosnya gimana? Sosnya gimana? Bawang aja. Harusnya gimana? Pak, toh yang eut. Kayak ada sendoknya sih, Ki. Ada nih. Rasanya, Ki. Pit lapar, Pit. Hah? Lapar, makan aja. Tapi kalian gatel banget ya. Gitu. Mau lorodok. Apa sih, Ati? Satu Pacok. Nah, kalau bahasa Sunda tuh, pas buat binatang. Buat anak kecil. Tahu, kamu tadi udah bilang. Sumber air sudah dekat. Papua. Sumber air sudah dekat nih. Ini air aqua nih. Ini agak apa? Ada manis-manis ya? Ini air aqua nih. Langsung dari sumbernya. Wis. Iya. Padahal makin dekat sama matahari ya. Sampai belum nyampe pos 4. Pos 4 itu. Lain. Mana? Bukan itu mah buat base camp. Arah turun ya? Iya. Kabut udah tebal banget. Aduh. Tanjakan masih jauh ke tempat camp. Wah, kabut tebal. Ya, kita mau lanjuti perjalanan. Bye. Pos 4. Kita baru nyampe pos 4. Yo, pos 4. Lumayan cuaca mendukung, sekarang cerah. Kalau di sini jam 5:30 udah dapat sunset. Ya udah nih. Baru nyampe pos 4. Sekarang pukul 4. Manggilannya. Puternya udah kalah. Treknya edas. Leadernya udah kalah. Tapi kalau di sini jam 5 itu dapat sunset, keren banget ya. Wow. Salut buat Ceto. Daunnya masih asri dan juga sampahnya tidak ada. Bersih, men. Di sini bersih, tidak ada sampah. Pendakinya bener dibawa turun sampah.